gue, anjir. Lari dia, lari. Anjir. Bang Heri, saya sedang kardio. Kardio vaskular. Uji nyali Bang Heri. Hah? Uji nyali. Yes, dia adu nyali sekalian sama olahraga. Saya menyelam sambil minum air, Pak Hadi. Cari uang sekaligus cari sehat. Okay. Ini saya lagi kardio nih, membakar kalori. Nah, karena kan tidak seperti Pak Hadi yang setiap hari hardolin, dahar modulin. Sehingga buncit Pak Hadi ya. Saya juga sudah memulai hardolin. Kerja saya. Kerja itu tidak membakar kalori, Pak Hadi. Pak Hadi masih membutuhkan olahraga dan aktivitas-aktivitas yang dapat memicu detak jantung, Pak Hadi. Contohnya seperti berkuda dan juga bersepeda, berenang, berkuda, berlari. Saya enggak punya kuda, Bang Heri. Pak Hadi bisa, kalau enggak punya kuda, Pak Hadi bisa ke sebutnya apa ya namanya? Stable. Nah, stable itu adalah karangan kuda dan Pak Hadi bisa naik kuda di situ berlatih riding kuda. Ya, tapi emang agak mahal, 400 ribu per kunjungan, kisaran begitu. Nah, makanya saya sarankan Pak Hadi untuk menggunakan fasilitas umum seperti ini. Tapi saya sering berkuda juga di rumah Bang Heri, hingga berkeringat. Hah? Katanya nggak punya kuda, sekarang Pak Hadi berkuda. Nah, ini contoh, apa ya? Ketidakistiqomahan bahan ini dalam pengungkapan. Ya, nah, kuda-kudaan di rumah ada. Kuda-kuda yang punya anak, Pak Hadi? Bukanlah, saya punya. Dan saya kalau misalnya berkuda ya pasti berkeringat juga. Kan itu salah satu olahraga dan membuat jantung saya berdetak dengan kencang juga. Oh. Oke. Itu juga bisa. Setelah bisa saya berkuda, saya merasa lemas, langsung tertidur. Kalau saya sih biasanya kalau habis olahraga minum. Nah, mungkin Pak Hadi butuh minum. Kalau saya minum, kemudian setelah minum ya memakan ini, makanan-makanan sehat dan berprotein. Oke, teman-teman. Suara apa setan, itu? Setan di sekitar sini. Di sini banyak setan anak kecil. Apaan? Kemarin aja kita lihat terus kita bawa mobil ke sini aja. Kuntil anak tempatnya. Emaknya. Heeh. Anak merah itu emaknya. Jadi ini kalau malam ini goyang sendiri nih, ini. Sung. Siapa itu? Setan anak kecil. Oke, silakan mari tinggalkan saya seorang diri dan saya akan adu nyali di sini. Oke, hati-hati Bang Heri. Ya, siap. Allahu akbar walillahil hamd. Teman-teman, tadi ada suara motor ya di sini. Kalau yang ini itu basih. Ay, basah. Sih basah. Nah, dalam seks basah nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, saya adu nyali di mana di sini adalah titik ya. Titik
arsi kita menjumpai Allahu Akbar. Suara aneh. Arsi kita itu dikagetkan sama sosok kuntilanak merah yang menabrak ke kamera, teman-teman ya. Mengerikan sekali. Gerak dengan sendirinya. Saya yakin ini adalah sosok ya, ekstensi dari setan Casper. Setan anak kecil. Saya diceritain sama yang jaga di sini ada setan anak kecil, teman-teman. Di samping ada setan kuntilanak merah. Assalamualaikum. Kamu siapa ini? Sini. Sedang main ya, Dek? Sedang main kamu, ah? Kamu. Saya tonjokin kamu, ya, setan Casper. Siap, saya rebut sekarang sepedanya. Oke, teman-teman. Saya adu nyali sekaligus saya kardio. Suara. Siapa ini? Ada suara nih, kayak suara bocil. Tiba-tiba datang hewan. Ada kucing tiba-tiba, teman-teman. Kucing kecil yang sangat lucu tiba-tiba menghampiri saya dia. Kenapa, Meng? Mau makan? Sini. Udah mam belum? Kita gendong kucingnya ya. Sepertinya kucing ini sedang ketakutan. Turun yuk, Meng. Yuk, enak kita. Hei. Oke, suara bocah. Saya nggak dengar suara, banyak sekali suara tertawa anak bayi, anak kecil ya, anak balita nih. Ya bener, Meng. Di situ ada sosok gerak-gerak, Meng. Kucing ini memberitahu saya. Katanya. Iya, benar di situ ada sosok, ya. Sosok apa itu, Cil? Hei, kucing kecil, itu sosok apa yang menggoyangkan ayunan? Hah? Coba ngomong kamu ini, jelaskan. Sosok apa itu, Meng? Hah? Oh iya. Itu sosok setan anak kecil, kata si kucing. Ya tuh. Tuh, benar ya itu. Sosok anak kecil ya, kucing ya. Iya. Ini kucing ini memberitahu saya kalau itu ada sosok ini setan anak kecil, Mengnya. Benar, Meng. Coba kamu kasih tahu di mana sosok itu, anak itu, Meng. Kamu kejar ya, Meng. Eh?
Wah anjir. Woi anjir, lari dia lari. Anjir. Woi, lari-lari dia. Anjir. Hati-hati, Meng. Ada setan anak kecil, Meng. Lihat, Meng. Itu. Berlarian dia. Woi, mengerikan sekali dia lari-larian. Anjay, setan Casper itu. Teman-teman. Ada setan Casper, teman-teman. Bener, Meng, itu setan Casper, Meng. Ya, coba kamu komentari, Meng. Itu setan Casper itu sudah berapa lama di sini, kucing? Hah? Coba kamu jawab. Sudah berapa lama? Mm-mm. Sudah 500 tahun, kata si kucing. Bener, Meng. Apakah kamu merasa terganggu dengan adanya si setan Casper? Apakah dia mengganggu kamu? Hmm? Tidak, katanya. Dia sosok yang bersahaja ternyata. Kata si kucing, tidak, gitu. Setan itu, si Casper itu sudah hilang, teman-teman. Sepertinya kucing ini juga adalah teman baiknya si setan Casper, gitu. Jadi setan Casper itu memang suka bermain-main di taman ini. Ya, Meng, ya? Bener gak, Meng? Si setan Casper itu suka bermain-main sama kamu, ya, Meng? Hah? Apakah benar? Apakah benar kamu suka bermain-main dengan si setan Casper itu? Hmm? Benar enggak? Tuh, temen kamu ya? Tuh, jawab. Suara perempuan, ada suara setan anak kecil, ada suara setan Casper. Anak setan Casper, si Casper ini saya bilang ya. Setan anak-anak ini ya, saya sebut si Casper. Si Casper ini suka bermain dengan kucing, teman-teman ya. Dan ini adalah kucing yang suka bermain dengan si Casper. Iya, benar, Meng. Kamu suka main sama si Casper ya? Iya. Teman kamu ya si Casper ya? Iya. Si Casper galak enggak? Enggak ya. Loh, si Casper tuh. Emaknya si Casper itu mah. Iya. Ada lagi nih. Ternyata di sini banyak sekali kucing-kucing. Kamu juga temannya si Casper. Iya. Sini banyak sekali kucing-kucing, teman-teman. Temannya si Casper ini. Ya, teman-teman ya. Kata si Casper, iya, katanya. Maaf, saya cuma minjem permainan mainan kamu ya, Casper. Itu mainan kamu ya, Casper, kucing-kucing. Jadi namanya bocil ya, namanya juga anak kecil, meskipun setan dia suka bermain-main, teman-teman ya. Terutama dengan kucing. Dan si kucing pun, iya kamu. Dia seperti mengakui, aku. Ah, kucing kamu. Maaf, saya tidak mengakui. Saya tidak akan mengambilnya, mohon maaf, Casper. Maksudnya? Nah, ini dia mainannya si Casper. Ada dua ya, teman-teman ya. Yang satu kucing Oyen, yang satu kucing ini belang. Eh, sini kucing Oyen. Nah, ini dia. Mainannya si Casper ya. Ini mainan kamu ya, Casper. Ya. Oh iya, dia mengakui iya katanya. Kamu punya mainan apa saja, Casper, selain kucing?
sedang lagi di balik layar ini teman-teman. Hah? Pocong. Pocong, kamu main pocong, Kesbar. Ya. Wih, hebat sekali kamu bermain dengan pocong. Selain bermain dengan kucing. Anak. Kuntilanak. Anjay. Mak kamu kuntilanak, Kesbar. Ya. Oh iya. Ternyata si Kesper ini bersahaja sekali, dia mau berdialog dengan saya. Jadi dia itu anak dari si kuntilanak dan si pocong ya. Pocong itu bapak kamu ya, Kesper? Iya. Oh iya, benar sekali. Jadi mungkin si pocong dan si kuntilanak ini melakukan ini ya, apa namanya, perkawinan dia. Sehingga terlahirlah sosok. Nama kamu siapa, Kesper? Apakah dia akan menjawab ya? Ladu. Nama kamu Ladu. Nama dia Ladu, teman-teman. Si Kesper Ladu. Jadi selayaknya anak kecil ya, setan pun melakukan hal-hal yang unik ya, seperti memainkan bibir gitu tadi, bermain dengan kucing, bermain dengan bapaknya si pocong, bermain dengan ibunya si kuntil anak pula ya. Jadi memang sepatutnya, weh, mohon maaf, kamu sedang ngajak saya bermain ya pocong, ya Kesper, Ladu. Pulang. Kamu menyuruh saya pulang. Hah? Pergi? Iya, saya akan pergi sebentar lagi ya. Saya cuma numpang bikin konten ya, Kesper, Ladu. Wih, diludahin. Anjay. Ketawain. Bocil biadab kau. Dih, ketawa kau. Wih, digeludahin. Di mana dia nih? Ketawain lagi. Cah kentir, cah kentir. Wih, diludahin. Bahadi, Bahadi, tolong Bahadi. Tolong Bahadi. Saya diludahin tuyul. Kesper. Apaan Bang Hiri ini? Kayak wong edan. Saya dikeludahin si Kesper. Kesper. Iya, di sini ada setan Kesper dan ini mainannya si Kesper. Jadi anak setan anak kecil bernama Ladu di sini, Bahadi. Dan ini mainan dia. Ladu sing. Dusing. Udah yuk, tinggalin. Saya diusir, diludahin saya sama setan. Setan bocil, yuk pulang. Apa-apaan sih setan bocil, mana ada?